Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi gemparkan jagat maya pagi ini. Apa maksud Putri Ani singgung soal ini di depan publik hingga tutup muka? Ternyata inilah yang terjadi. Putri Ani sengaja unggah dirinya singgung soal Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Kini Amanda Manopo sudah tak menghiraukan apa yang telah dikatakan oleh Putri Ani saat ini. Amanda Manopo happy-happy dengan sang suami karena Amanda Manopo sudah tahu perihal kelicikan Putri Ani di dalam melihat rumah tangganya bersama Arya Saloka saat ini. Gemparkan publik ya bun, ternyata inilah maksud dan tujuan Putri Ani. Unggah dirinya yang beremotikon tutup muka karena dirinya sangat tahu sekali keromantisan-keromantisan yang tak terjadi saat ini kepada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo membuat dirinya sangat tak enak hati. Maka dari itu Putri Ani ungkap hal ini di depan publik mengenai singgung soal keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sehingga publik dibikin gempar. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi. Kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya. Sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.